menerapkan pasal yang lain. Apakah 379A KUHP? Dan juga karena ini modusnya adalah menggunakan media sosial, kita juga akan terapkan Undang-Undang ITE. Ya. Pasal 28 Undang-Undang ITE. Oleh karenanya, rekan-rekan harap maklum, ini kita sedang penyidikan awal, yang bersangkutan sudah tersangka dan kita tahan. Ya. Namun proses penyidikan kami ini adalah bersifat berkesinambungan, nanti larinya kemana. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian, kita akan dalami, ya, karena selama ini kan yang bersangkutan ini selalu bertransaksi menggunakan perbankan. Ya, kita akan dalami, karena dari LP yang kita terima, kerugian, total kerugian, ya, itu adalah 35 miliar, tapi akan kami dalami. Mungkin ini baru sebagian. Apakah ada korban-korban yang lain, kami akan dalami lagi. Kemudian rekan-rekan sekalian, ternyata hasil pemeriksaan sementara dari korban, kita menerima informasi bahwa ini modusnya adalah seperti skema Ponzi, ya, dari reseller-reseller, range kerugian antara 200 sampai 800. Namun setelah kita dalami, sementara bahkan ada yang sampai 3 juta ini, satu produk yang ditawarkan itu. Harusnya harga 12 juta, ditawarkan 9 juta sebagai bujuk rayu, akal muslihat, rangkaian perkataan-perkataan bohong, sehingga memberikan suatu barang. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, oleh karenanya dari penyelidikan kami terhadap keberadaan tersangka ini, kami mendapatkan info dini hari tadi pagi. Tadi pagi kami mendapatkan info bahwa yang bersangkutan ada di suatu tempat. Dini hari. Kemudian kami mendapatkan informasi juga bahwa yang bersangkutan ini sudah ada yang memberitahu bahwa akan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian. Oleh karenanya tadi pagi mungkin ada beberapa pertanyaan, saya harus jawab ini, kenapa kok tidak bawa polwan dan lain sebagainya. Kami dihadapkan pada situasi di mana apabila segera tidak dilakukan penangkapan, maka akan kabur lagi, karena yang bersangkutan modusnya adalah menyewa apartemen melalui Airbnb. Pindah lagi, makanya susah ditangkap ini, cukup licin ini. Dihadapkan pada situasi seperti itu, maka penyidik melakukan tindakan yang dikenal dengan istilah diskresi. Ya, salah satu azasnya adalah azas nutzaklik, azas keperluan, dan dulmatik, azas tujuan. Artinya memang ini sangat perlu dilakukan. Apabila diskresi ini tidak dilakukan, maka tujuan akan tidak tercapai. Yang bersangkutan mungkin tidak tertangkap. Oleh karenanya, dengan tidak melanggar hukum tentunya yang lain, kami segera melakukan penangkapan, di backup oleh security, ya. Kemudian didampingi oleh keluarga daripada tersangka ini, ya. Kemudian juga tidak melakukan penggeledahan badan, ya. Kita masukkan ke dalam mobil pada posisi yang terpisah, makanya tidak kami borgol pada saat membawa kemari. Bukan suatu keistimewaan, bukan. Nanti justru kita borgol, terjadinya, wah ini kok polisi laki-laki kok memborgol tersangka perempuan, salah lagi kita. Ini harus dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Jadi diskresi dengan azas keperluan, ya, nutzaklik, dan azas tujuan, dulmatik di sini, ya, kalau tidak dilakukan segera penangkapan, akan kabur lagi. Kita sudah kejar ini, kurang lebih sebulan, ya, untuk mencari tersangka dua orang ini. Kemudian rekan-rekan sekalian, ya, kita akan dalami lagi baik konstruksi pasal maupun modus-modus yang lain, ya, karena ada kemungkinan bahwa korban mungkin lebih dari 18, ya. Dan ini merupakan masukan buat penyidik di awal bahwa tersangka selalu bertransaksi melalui transaksi perbankan. Oleh karenanya kita akan telusuri ini, ya, nanti berkoordinasi dengan PPATK dan lain sebagainya, ya, untuk mencari korban-korban yang lainnya.
Kemudian rekan-rekan sekalian, untuk konstruksi pasalnya sebagaimana yang kita jelaskan tadi, ini yang pertama adalah pasal 378 dan atau pasal 372 KUHP, yaitu tipu gelap. Nanti akan kita juntuhkan dengan pasal 64 KUHP karena ini memang perbuatan berlanjut. Ya. Jadi hukumannya ditambah sepertiga lagi nih, apa namanya, forged handle ini. Jadi perbuatan berlanjut atau hasil pemeriksaan kita nanti apakah ini merupakan suatu kebiasaan mata pencaharian yang bersangkutan dengan cara melakukan pembelian barang dengan tidak membayar dan sebagainya itu tuh ada konstruksinya lagi, dan juga kita kenakan pasal ITE karena pada saat melakukan penawaran itu melalui media sosial dengan ancaman 6 tahun penjara. Ya. Kita akan lihat nanti sekali lagi ini sifatnya berkesinambungan akan berkembang dari hasil penyidikan kami nanti. Ini secara garis besar yang perlu kami sampaikan. Ya, jadi alhamdulillah tadi pagi dini hari kita bisa melakukan penangkapan di apartemen M Town ya di Tangerang. Ya, mudah-mudahan kita bisa ungkap secara garis besar ya sindikasi dari mereka apakah ada keterlibatan tersangka-tersangka yang lain. Namun hasil dari pemeriksaan sementara ya mereka tersangka ini menyebutkan ada keterlibatan atas nama Gita dan Akbar. Katanya ini petugas daripada gudang handphone ya, sehingga bisa memperoleh harga yang lebih murah. Setelah kita periksa ternyata itu ada figur fiktif gitu deh. Sementara ini. Saya kira demikian penjelasan dari kami. Mungkin kalau ada pertanyaan kami persilakan. Baik rekan-rekan, kita atur untuk pertanyaan. Saya dari sayap kanan dulu ya, baru ke kiri. Tiga orang penanya dulu awal. Silakan. Selamat sore Pak, izin Rizky dari Kompas.com. Mau tanya, ini untuk kehidupannya si kembar ini selama pelarian itu bagaimana ya Pak? Dia kan dicari-cari orang terus, sedangkan dia butuh makan. Apakah dia ke publik terus laundry dan gimana hiburannya? Pokoknya sehariannya selama pelarian itu bagaimana Pak? Terima kasih banyak. Dan kemana aja? Gitu? Satu dulu, nanti yang lanjut. Yang kedua, sesi satu dulu ya, tiga penanya dulu. Terima kasih, saya Desti dari Tempo. Saya mengajukan 4 pertanyaan. Yang pertama, mungkin bisa didetailkan lagi pelaku Rihani ini pindah-pindah apartemen berapa kali ya? Kemudian kaburnya kemana saja? Yang ketiga, alasan pelaku melarikan diri ini sebenarnya apa? Dan yang keempat, ada korban yang sudah menjadi terdakwa dan yang dilaporkan oleh para pembelinya. Bagaimana nasib korban itu nanti? Terima kasih. Satu lagi, sebelah kiri. Ya, selamat sore Pak Nandi dari Kompas TV. Untuk saat ini ada dua pertanyaan. Apakah saat ini keduanya ditahan atau bagaimana selanjutnya? Kemudian tadi hingga saat ini total sebenarnya ada berapa yang melapor? Berarti kan tadi informasi 18. Berarti untuk dugaan kerugian ini bisa lebih dari 35 miliar yang memang sebelumnya disampaikan begitu. Kalau bagaimana kemudian juga terkait dengan PPATK Pak, ini kan ada indikasi TPPU, apakah sudah ditelisik lebih lanjut terkait hal tersebut? Terima kasih. Baik, akan dijawab oleh Pak Dir ya, tiga penanya dulu. Nanti sebagian dijawab oleh penyidik masalah pelarian kemana saja dan sebagainya. Saya lupa tadi ya, yang pertama untuk konstruksi pasal mungkin berkembang kita akan terapkan juga TPPU. Ya, kita akan berkoordinasi dengan PPATK. Kemudian yang kedua masalah, tadi ada korban yang reseller tadi ya, yang di Tangerang Selatan. Ya gini, kami juga adakan pemeriksaan hari ini juga terhadap saudara P. Kenapa yang bersangkutan bisa jadi tersangka dan ditahan? Ya, kami sudah konfirmasi juga ke penyidiknya. Ya, kita proaktif mencari hasil keterangan sementara. Ternyata saudara P ini selain menerima keuntungan dari R ini tersangka, dia juga setelah memberikan pada reseller berikutnya, dia mengambil keuntungan sendiri juga. Jadi double, dari sini ngambil. Paham ya kira-kira ya. Ya, jadi dia ngambil keuntungan sendiri juga, ini hasil pemeriksaan sementara. Dan mensreanya ada, niat jahatnya itu ada. Ya, tapi masih kita dalami terus. Jadi sekarang kan sudah di pihak kejaksaan, hasil penelitian jaksa sudah
apa namanya bisa layak untuk disidangkan dan kita tetap kita adakan pemeriksaan. Kemudian selanjutnya yang mana lagi ya? Ada ya? Ini pindah-pindah. Silakan penyidik tim lapangan. Mohon izin Pak Kabit Humas, mohon izin Pak Direktur. Jadi untuk pelarian kedua tersangka ini memang berpindah-pindah sesuai yang disampaikan Bapak Direktur tadi menggunakan aplikasi Airbnb. Jadi pertama, tidak semuanya Airbnb. Yang pertama mereka mengontrak di kawasan Greenwood di Tangerang Selatan, kemudian berpindah ke apartemen di Pondok Indah, kemudian berpindah lagi ke apartemen di daerah Gandaria. Yang terakhir ini baru di sekitar 2 minggu terakhir ini bertempat tinggal di apartemen di M Club M Residence di daerah Serpong, Gading Serpong. Demikian. Kemudian tadi ada pertanyaan untuk hidup. Hasil pendalaman masih sementara masih kami dalami. Jadi menggunakan uang juga dari keluarganya. Ya, jadi meminjam uang dari keluarga dan menggunakan uang yang ada padanya, ada sisa-sisa daripada tersangka ini. Demikian mohon izin. Untuk tersangka langsung ditahan sesuai dengan perintah Bapak Direktur tadi yang disampaikan, langsung ditahan dan akan kami laksanakan pendalaman lebih lanjut lagi. Demikian. Karena ya memang menghindari petugas, takut ditangkap. Sempat pakai uang juga kan. Nah itu caranya dia berpindah, kan dia tahu nih kalau jadi DPO itu gimana Pak, sampai dia bisa mengelabui dan mempersulit dari kepolisian Pak? Ya sebenarnya gak mengelabui ya, hanya memang berpindah-pindah tempat itu secara random dan secara memang berjangka waktu yang sebentar di sini, sebentar di sini, sebentar di sini gitu. Jadi bukan memang mengelabui bagaimana, tidak, hanya memang secara berkala temporary mereka pindah-pindah tempat. Demikian. Pak, satu lagi Pak, tadi Pak, selama ini keluarga tahu kan, Pak? Tadi yang seperti Bapak jelaskan, berarti selama ini keluarga tahu sebenarnya keberadaan dari yang bersangkutan ini, karena informasinya kan tadi ada uang dari keluarga yang diberikan ke Rihan dan juga Rihan ini, atau seperti apa Pak? Jadi tidak semua keluarga tahu keberadaan dari kedua tersangka ini, akan tetapi ada dari dulu riwayat peminjaman uang yang dilakukan terhadap keluarga yang digunakan sekarang ini untuk selama mereka dalam pelarian ini, begitu. Jadi ada hanya beberapa saja yang tahu, tapi tidak semua keluarga tahu di mana mereka melaksanakan pelariannya ini, gitu. Oke, kita buka sesi berikutnya ya. Pak Yasir, Pak. Saya hitung 1, 2, 3, oke? Dari Wildan, detik. Ya, nanti terakhir yang tadi. Oke, lanjut. Makasih banyak Pak. Saya Wildan Opiansa dari Detikom. Saya mau bertanya yang pertama soal motif Pak. Kenapa awal mulanya mereka menggeluti bisnis ini gitu, dari kapan gitu. Terus yang kedua, ini kan ada 35 miliar dari hitungan sementara, itu uangnya habis atau terus digunakan untuk apa? Terus yang ketiga kan, tadi korban menyebut bahwa keluarganya pun ikut kabur ketika dihampiri ke rumahnya. Apakah ini keterlibatan pihak keluarga atau bagaimana? Terus yang ketiga, yang keempat, ini kan beberapa laporan soal kasus lain juga ya Pak, soal bukan soal iPhone juga dan penggelapan mobil kan. Sejauh ini catatan di kepolisian ada berapa kasus yang dilaporkan gitu Pak selain penggelapan iPhone? Makasih. Satu-satu aja dulu ya. Nanti baru yang kedua, langsung dua deh. Tercatat sama saya. Selamat sore Pak, saya Willy dari Narasi TV. Barusan dijelaskan kedua tersangka itu mendapat informasi ketika akan dilakukan penangkapan gitu. Nah itu siapa Pak informan mereka gitu? Kedua, yang paling besar itu berapa Pak jumlah kerugian yang dialami korban? Nilai ya? Ya. Iya Pak, pertanyaannya persis sama yang disampaikan narasi tadi soal yang informan ini Pak, apakah selama ini juga salah satu kenapa dia sulit ditangkap gitu, apakah dapat informasi dari informan tersebut dan bagaimana seorang informan ini bisa mengetahui gitu gerak-gerik pihak kepolisian, apakah dari pihak internal tersendiri gitu Pak, apa gimana gitu dari oknum gitu Pak, izin penjelasannya Pak, terima kasih. Oke, pertanyaannya bisa saya tangkap sama ya terkait informasi. Penyidik silakan menjawab. Ya,
rekan-rekan sekalian, saya jawab tadi termasuk yang informasi dari mana dan bagaimana cara kita menangkap. Ya. Pertama, teknis penyelidikan dan penangkapan tidak akan kami sampaikan di publik. Itu ada teknik kami. Ya. Kami tidak akan sampaikan di publik bagaimana kami cara menangkap. Ya. Yang jelas tadi dini hari kami harus gerak cepat melakukan apabila tidak segera diamankan ini, ya. Kami yakin bahwa yang bersangkutan akan kabur. Kami berterima kasih pada saat penangkapan kami dibantu oleh security dan juga dari pihak TNI ya, setempat. Ya. Jadi kita bisa segera amankan ya, dan kita bisa bawa ke Polda Metro Jaya itu. Kemudian selanjutnya juga termasuk yang tadi ya, ini kan kita sekali lagi penyelidikannya kan berkesinambungan. Kita akan dalami terus apakah ada keterlibatan pihak-pihak lain. Namun isu-isu bahwa ada seorang perwira menengah itu ternyata bukan, tidak ada, dan itu merupakan bagian dari korban. Ya, ini juga jadi ini yang akan kami dalami terus. Ya. Selanjutnya kami persilakan masalah mobil dan lain sebagainya penyidik tadi. Izin kami menjelaskan bahwa untuk yang masalah motifnya, yang bersangkutan ini Rihana, saudara RA ini, saudara RA ini awalnya memposting di platform media sosial berbentuk Instagram. Dia yang tadi sebagaimana dijelaskan oleh Pak Direktur dengan harganya yang cukup menarik, akhirnya dia juga akhirnya menawarkan kepada orang-orang yang menjadi resellernya. Setelah itu, setelah dapat, dia langsung mengatakan bahwa dia adalah seorang bagian dari distributor ini. Padahal faktanya dia membeli di handphone-handphone tersebut di gerai toko-toko yang sebagaimana kita ada tempat yang bisa kita datangi seperti yang di ITC dan lain-lain seperti itu. Jadi akhirnya ini jadi menggulung, akhirnya dia tidak bisa memenuhi kewajibannya terhadap para resellernya atau dalam hal ini korban dia. Nah, kenapa dia akhirnya lari-larian? Itu dapat kami jelaskan karena ketika sudah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, bahwa memang dia dikejar oleh cukup banyak para korban-korban yang telah melapor. Dan bagian dari keluarganya tadi apakah terlibat atau tidak, bahkan di sini aja kami baru dapatkan informasi tadi, hari ini keluarganya akan melaporkan kedua orang ini, karena keluarganya juga menjadi korban dari tindakan saudari RA dan RI. Demikian. Jadi untuk motifnya tentu, motifnya untuk motivasinya untuk uang ya, untuk melakukan keuntungan itu sudah pasti. Demikian. Untuk saat ini korban nilai terbesarnya yang kami bisa dapatkan faktanya bahwa yang sekarang ada 2,5 miliar yang saat ini dan kami sedang melakukan pendalaman terhadap para laporan polisi lainnya. Untuk informasi mobil, untuk sementara, jadi yang bersangkutan ini menjual mobil untuk menutupi pembayaran-pembayaran korban-korban yang membuat laporan polisi terhadap kedua tersangka tersebut. Informasi apa? Informasi siapa, Pak? Soal yang informasi bocorkan ini, apakah akan diproses pidana juga gitu, Pak? Iya. Jelasin, penyidik. Maaf, tadi kami tambahkan sedikit. Masih kami dalami. Tapi kalau untuk mendapatkan uangnya tentunya karena dia ada reseller dan reseller mendapatkan untung dari setiap unit. Tapi untuk berapa pastinya, saat ini kan kami hanya mendapatkan keterangan dari para korban. Nah, kami akan mensinkronisasikan dan melakukan pendalaman dari fakta-fakta yang ada yang akan dapat kami keterangan dari saudari RA dan saudari RI. Demikian. Pak, informannya siapa tuh, Pak? Informannya siapa tuh, Pak? Itu bakal diproses, nggak bakal akan membocorkan saat anggota mau menangkap, Pak? Bisa dikenai pidana juga. Pak, keterangannya tadi tidak perlu sudah habis, Pak? Kan ini masih baru kita periksa, ya. Baru-baru kita ada hari ini. Kita harus kembangkan lagi nanti kemana, lari kemana. Rekan-rekan, ini penyidikan awal pasca pengungkapan dan penangkapan. Tentunya berikan kesempatan dan yakin penyidik akan bekerja secara proporsional, prosedural dan profesional.
ya tentu ada langkah-langkah juga secara interprofesi yang akan dilakukan. Maka kita akan sama-sama menunggu. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sementara ini akan kami tutup terlebih dahulu press conference ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah ya, sudah kami sampaikan ya. TV belum, Pak. Ayo, Pak, dikit aja, Pak. Anak TV belum.